Jasad Robin, warga Jalan Benteng Palangkaraya ini terbujur kaku di Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya akibat disambar petir saat korban berteduh di sebuah pondok di belakang rumahnya ketika hujan lebat Jumat sore. Menurut saksi mata, kejadian bermula ketika Jumat sore hujan deras mengguyur kota Palangkaraya. Korban dan temannya berteduh di sebuah pondok tepat di belakang rumah korban. Sambil merebahkan tubuhnya, korban yang asik memainkan handphone seluler tiba-tiba disambar petir yang tiba-tiba muncul dari lubang tepat di atas pondok, dan seketika itu pula korban yang sempat berteriak kesakitan langsung tak bergerak. Beruntung teman korban yang berada di sebelahnya luput dari sasaran petir dan bersama warga setempat langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Doris Silvanus Palangkaraya. Namun Tuhan berkehendak lain. Korban tewas saat di perjalanan. Lagi berteduh terus iya, berteduh. Langsung disambar petir. Iya. Saat itu korban lagi ngapain? Lagi rebahan sambil main HP ini. Main HP. Nah, kejadiannya itu ya tempat dia rebahan ini atas atapnya itu bolong, tempat petir itu mungkin. Sambar petir langsung. Nah. Terus kondisinya gimana Mas saat pas setelah kena itu langsung ya kayak kejang-kejang itu. Meninggal di tempat apa gimana? Masih sempat dibawa ke rumah sakit tadi mungkin di jalan mungkin. Di jalan meninggal. Jasad siswa kelas 2 SMP ini rencananya akan disemayamkan pihak keluarga di kampung halamannya di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah hari ini. Tim Liputan, Borne TV.